Orang Batak Toba, kami menyebutnya ngit-ngit. Binatang rayap ini akan menghabisi ulos-ulos yang kita simpan dalam lemari. Dalam suhu yang lembab membuat ngit-ngit atau rayap ini dapat berkembang biak dalam jumlah besar, hingga mampu memakan kain ulos dan melubangi kain ulos yang kita simpan di dalam lemari. Bentuknya mirip seperti semut berwarna putih susu. Binatang ini mampu merusak dan membuat lubang-lubang kecil bahkan ukuran besar pada kain ulos. Ayo, selamatkan kain ulos Anda. Mari bongkar lemari sekarang juga, jemur dan rawat kain ulos kita.